Satu, proses. Kita proses interview. Interview. Lulus interview. Dua, masuk kelas. Belajar. Dokumen. BST, buku pelaut, paspor. Sending, dokumen komplit, sending komplit. 2 bulan, visa turun. Ini pahit, saya ngomong pahit. Kata siapa Korea lama? Yang penting kamu datang ke sini sudah ready ini. Tapi kalau kalian datang ke sini nggak memiliki BST, nggak memiliki buku pelaut, nggak memiliki paspor, ini butuh waktu 1 bulan. BST, pelaut, buku pelaut sama paspor, ya bang. Ya. Jangan dihitung dong proses 1 bulan kalian bikin dokumen. Ngitungnya dokumen lengkap, saya sending 2 bulan kalau nggak turun visanya, tutup perusahaan saya. Saya ngomong pahit ini. Korea itu cepet banget. Cuman yang bikin lama adalah dokumen kalian yang tersendat. Kadang duit DP 20 juta, 30 juta ke sponsor, ke broker gak dibayarkan ke kantor. Padahal kantor saya tidak pernah narik DP. Tanya sama Tariwan, tanya sama Saidi. Anak-anak Indramayu di sini banyak. Mereka patuh dengan saya. 5. Kontrak turun atau SLC. Atau SLC. Ini kalau mau DP, DP. Kalau mau full dari bank, full dari bank. Biaya cas 80 juta jaminan 100 juta. 80 juta itu duit kamu hilang. Karena ini cas untuk apply visa, tiket pesawat, asuransi, fee agen. Hilang. 100 juta bisa diambil kalau finish kontrak. 4 tahun 10 bulan duit kamu balik. Finish kontrak 4 tahun 10 bulan ada Tae Jigeum. Tae Jigeum dan Gokmin. Ini uang pensiun sebesar 200 sampai 250 juta. Kamu finish kontrak, jaminannya keluar 100 juta, dapat Gukmin sama Tae Jigeum uang pensiun 200 juta, berarti pira? 300 juta ya. Modalnya Ira ngomong gulung-gulung tapi balik oleh 300 juta. Alias sih mangkat Korea gratis. Apa yang kelihatan mahal? Kelihatan mahalnya karena 180 juta ini. Kalau cash ya mahal. Adol rumah, adol karangan, adol tanah, sawah, didoli kabeh, mahal. Tapi kalau fasilitasnya dari bank, kamu mau mikir apa orang kita fasilitas dari bank? 180 juta, 80 juta cas, ini hilang untuk modal, bayar 100 juta, finish kontrak, uang kembali. Finish kontrak 4 tahun 10 bulan, dapat Gukmin, dapat Tae Jigeum, 200 juta. Kalau ngerti proses kapal lokal seperti ini, wis orang mikir 2 kali. Wah, mending Korea ketimbang Taiwan. Ah, mending Korea ketimbang Jepang. Jauh gajinya ya bang ya, sama yang Jepang ya. Besar ini. Jepang cuman 10 jutaan. Jauh sekali. Inilah sebuah proses. Nah, kita bos mau tanya pertanyaan satu lagi. Masalah potong. Potong apa? Yang untuk jaminan berapa 1 bulan? Totalnya berapa? Asuran. Asuran 180 dibagi 36 bulan. Iya. Yeah. Nah, OTR di banknya. Yeah. Misalkan asurannya 6 juta setengah. Ya kamu tiap bulan angsur ke bank. Karena gaji kamu tidak dipotong sama agen, tidak dipotong sama PT. Gaji kamu itu tiap bulan utuh masuk ke rekening kamu. Kamu yang angsur ke bank. Kan kamu utang ke bank. Kamu ngasuh dari Korea, 6 juta setengah, 6 juta setengah.
gaji Iran tuh gede. 8 bulan mau dilunasi nggak apa-apa, sertifikat keluar, ngapain nunggu 3 tahun. Nah, berarti bisa diambil sama orang sewaktu-waktu, bebas. Bebas. Iya, gaji selama juta pun 10 bayar bisa benar 150 juta. Bakal 180 kan merem. Anak-anak saya banyak. Yang dari Cirebon, yang dari Kuningan, dari Tasik, kemarin cuma 10 bulan dilunasi. Nggak usah nunggu 36 bulan, sertifikat keluar. Gitu. Jelas? Nah, untuk... Nah, nah, ini masalah DP memperingan pencairan, kamu bisa setelah diterima sama agen, interview, sudah dapat JO, dapat kapal, kamu masuk DP misalkan 20 juta. Berarti sisa pinjaman di banknya 160 juta. Kalau DP kamu masuk 10 juta, berarti kamu pencairan di banknya 170 dan seterusnya. Meringankan pinjaman di bank. Kayak Tarikon kemarin ngasih 25 tuh setelah kontraknya turun. CEO-nya turun udah dapat kapal, ngasih 25. Ngambilnya cuma 165. 155 ya. 55 gitu. Nah, kira-kira kalau bank sesama Indonesia itu apa, Bos? Yang di Korea? BNI, BCA, BRI bisa live online. Bisa berarti. Bisa. Berarti adanya BNI, BNI, BCA. Berarti 3 bank. Mandiri. 4 bank berarti. Ya, bisa. Berarti kan enak itu untuk tor. Kira-kira rencana seperti ini jelas enggak? Insyaallah jelas, siap. Saya sampai awal setar sampai proses saya jelaskan sematang-matangnya bahwa proses yang benar seperti ini. Jangan anak daftar ditarikin duit dulu, ya. Orang belum interview, belum dapat kapal udah narikin duit. Kita enggak pernah seperti itu. Di luaran sana banyak sponsor narikin uang dulu. Padahal perusahaan Babe enggak pernah kita narikin duit. Kalau sudah keterima baru. Yang jelas kita fasilitas dari bank. Ya, ada pertanyaan apa lagi? Cukup. Nah, inilah sebuah proses. Murah sekali cuma 80 juta terbang. Ya kelihatan besar karena cas sama jaminan gede. Tariwan BG, yatim piatu, yatim. Pak, ini ada kalau yang berarti kalau yang non banget nih kayak gini kan nggak punya BST, nggak punya buku pelaut. Nah, itu kira-kira biayanya berapa? Kurang lebih sekitar 4 juta setengah. Nanti kan kamu bayar sendiri ke imigrasi, bayar sendiri ke tempat BST. Itu kan nanti di luar cas. Jangan dong, ini cas kan memang akumulasi yang diterapkan di agen. Kamu medicalnya bayar sendiri, kan ikutnya dokumen. Paspor ya bayar sendiri, bukan masuk ke cas. Berarti modal di awal harus ya kurang lebih 5 juta lah, Pak ya? Iya, dokumen kan nanti bayar sendiri, bukan ke kantor. Imigrasi. Indonesia, salam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 12 bulan Juni 2022. Hari ini kita dari PCRI Pian Udah Bahari memberangkatkan CPNI atau ABK ke tujuan Korea Selatan. Saya ucapkan untuk para CPNI atau ABK tujuan Korea Selatan, semoga sukses sampai tujuan dan kembali ke tanah air dengan selamat sampai tujuan. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja migran Indonesia. Salam Pancasila. Apa sih? Jam Senin live bersama PT Rivian Nugraha Bahari dan PT Wirakreasi Usaha Penerbangan P2P Korea Selatan sama penerbangan Brunei Darussalam dan medical visa sama OPP PAP full 33 orang membanjiri ya ini buat supir itu tuh depan iya depan ya, ke depan boleh dia turun bisa sekarang mendengar orang kawer ini yang buang-buang nemen bro kamu bisanya turun bro ngimpi apa
Beneran? Beneran enggak kamu bisa turun? Ah, kayaknya bohongan. Oh. Ini yang mengurus nih. Yang bersertifikat. Alhamdulillah kita berangkat dua mobil, satu elep long full. Ini fasilitas Bank BPRS Surya.